Hello, apa khabar semua? Okey, saya sekarang berada di kampung Pertak di sebelah sana. So, kita akan pergi ke sana sekejap saja lagi. So, di depan sana adalah simpang nak ke kampung Pertak di sana. So, nanti kita akan pergi melihat suasana di kampung Pertak. Okey, baik. Saya sekarang berada di kawasan kampung Pertak. Ini semalam diorang baru saja buat apa ni? Kempen kot semalam. Ada jumpa akak tu kat bawah. Jom kita pergi borak-borak sikit dengan akak tu. Jalan nak ke air terjun ni. Air terjun kampung orang asli Pertak. Korang pergi tengok. Cakap situ. Saya parking kat atas tu lah. Sebab kalau masuk ni kena bayar ni. So nak borak-borak dengan akak tu kalau dia sudi lah. Apa tu mungkin Hinin tak apa cakap. Tahu ni aku tu. Cakap ni tahu ni aku. Okey. Masuklah air masuk. Allah parah ni. Okey, ini jalan masuk nak ke air terjun eh. Air terjun Pertak eh. Air terjun Pertak kau? Ya. Jalan masuk ke air terjun Pertak. Sini ada jagalah security kat sini. Kena bayar berapa ringgit nak? Suang RM2. Kalau orang kita? Perilah. Okey, dah pergi masuk ke dalam. Tadi akak tu kata kena bayar sebenarnya. Kena bayar kalau nak masuk dalam bawa kenderaan. Tapi dia kenal. Dia kata, "Oi, orang kita." Dia kata, "Orang kita." Maknanya orang asli lah kan. Tak apa, gek. Dia kata masuk je, masuk. So kita masuklah nak tengok kejap eh. Bawah tu sungai. So kita tengok sekejap kat sana. Dia kata apa, dia cakap dalam bahasa teman lah, minyak habis ai, dia kata. Dia gurau-gurau lah, dia kata habis minyak. Nanti masuk dalam minyak kereta habis, dia kata. So tak ada lah sebenarnya, tak jauh sangat, dia kata. Tak jauh mana, air terjun Pertak eh. Saya tak pernah pergi rasanya ke atas tu. Tapi sebelum ni saya pernah mandi dekat bawah lah. Tapi masa tu bujang-bujang lagi, dah lama dah ya. Banyak berubah lah, jalan naik ke atas ni pun dah bertar. Dulu tak ada tar, rasanya tanah-tanah merah ni. Ataupun berbatu kot. So sempat sekejap ya, kita pergi ke sana sekejap. Oh, ini jeram terjun lah ni, air terjun ni. Oh, ni lah tempat dia kot. Alright. Oh, ada ruang parking jugalah. Ada ruang parking. Ada ruang parking. Ni tak tahu jalan pergi mana. Tapi kat sini ada ruang parking. Mungkin kat atas tu tak ada ruang parking lah. Parking sekejap kat sini. Okay, kita pergi jalan-jalan sekejap ke bawah. Ke bawah tu tengok. Ini agak curam sikit. Ruang tu berkelah lah kat sini eh. Menarik jugalah.
Okey, ini dia sedikit gambar perkongsian aku ke kampung orang asli Pertak. Jadi jom, semasa ni sempat juga aku berjumpa dengan Tok Batin ya. Tok Batin di kampung ini namanya Batin Ali bin Kapik. Merupakan batin lah Tok Batin. Terima kasih Tok Batin kerana sudi menerima kehadiran saya di sini. Saja kongsi dan belanja suasana gambar-gambar kampung orang asli Pertak ini. Menarik ya, suasana cantik, tenang. Oi, memang best, ada healing, siap boleh pergi lagi ke mana-mana di air terjun. Baik, selesai singgah sekejap untuk beli kopi. Kena ada caffeine juga. Oh, jadi menarik eh, ada barista bergerak. Jom kita lain video sebelum ending video ini. Okey. Okey, saya sekarang berada di dam di dam KKP. Ada barista bergerak lah saya. Memang stay kat sini ke tempat gerak-gerak lah ke mana-mana? Tak ada. Tak ada. Ha, ni je. Oh, ni je. Oh. Ramai juga yang singgah-singgah. Adalah. Boleh. Ramai lah. Ramai juga yang singgah-singgah. Ramai boleh lah. Boleh. Okay lah. Selalu dia orang pergi ke ni atas kan? Dari sini. Yeah, akhirnya dapat juga merasa caffeine. Ha, mesti kena kopi barulah kita ada segar sebelum kita balik ke Kuala Lumpur. Okey, ini dia HITVM Coffee. Thanks for watching. Bye.